Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yulia Maminara. Kali ini aku mau berbagi tips cara mengupas telur puyuh yang benar. Nah, ini telurnya bisa mulus, itu ada tipsnya ya bunda. Jadi, tonton terus videonya ya, jangan di skip ya bunda. Oke, kita siapkan telur puyuh yang sudah kita cuci dan air untuk merebus ya. Oke, telur puyuhnya kita masukkan ke panci dan kita masukkan juga air yang sudah kita siapkan tadi. Nah, untuk takaran airnya secukupnya saja sampai telur puyuhnya bisa terendam semuanya ya bunda. Oke, selanjutnya kita nyalakan kompornya dan kita masak telur puyuh ini kurang lebih 15 menit saja ya bunda, jadi lebih cepat ya. Nah, ini sudah 15 menit, ini kita matikan kompornya ya bunda dan kita buang airnya ya. Airnya sudah kita buang dan kita ganti dengan air dingin. Nah, sampai benar-benar airnya dingin, ini kita buang yang masih panas. Itu terus kita kasih air dingin dan kita rendam selama 5 jam ya. Setelah 5 jam kita masukkan telur puyuhnya ke wadah plastik seperti ini atau bisa gelas apapun ya bunda. Nah, setelah itu kita goyang-goyangkan seperti ini. Ini fungsinya agar kulitnya bisa rapuh ya. Kalau rapuh nanti enak kita untuk mengelupasnya. Nah, itu tipsnya yang pertama ya. Nah, setelah itu kita kelupas kulitnya. Kalau sudah kita goyang-goyangkan seperti itu, nanti kulitnya bisa mudah sekali untuk lepas ya bunda. Nah, seperti ini kulitnya sudah lepas sendiri, jadi kita tinggal ngambil aja. Nah, itulah tips agar kita memudahkan untuk mengupas kulit telur puyuh ya, karena telur puyuh itu kecil-kecil, jadi kadang kita tidak telaten ya bunda. Nah, inilah hasilnya telur puyuh yang sudah kita kupas tadi ya, dengan tips yang baru aja aku pakai. Nah, ini kulitnya bisa mulus tanpa ada yang rusak ya bunda. Nah, inilah cara atau tips untuk mengupas telur puyuh yang baik ya, yang benar. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.